Hai, welcome to Kahi Channel. Kongsi apa hari ini, guys? Jangan lupa subscribe, tekan loceng, like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kongsi apa hari ini, guys? Okay, Kahi Channel hari ini nak kongsikan macam mana cara kita nak daftar kursus pra-perkahwinan ataupun kursus kahwin. Siapa je yang nak kena kursus kahwin ni? Dia nak kahwin dan dia kena ada CJ kursus kahwin. Siapa dia? Okey, yang perlu ada CJ kursus kahwin ni adalah orang yang berstatus dara dan teruna sahaja. Laki orang ke, janda ke, duda ke, tak perlu kursus kahwin dah. Okey. Kita buka laman web SPPIM yang macam tadi, permulaan tadi, intro tadi tu. Okey. Pergi dekat dia punya portal. Macam video yang lepas saya kongsikan macam mana nak di borang permohonan kahwin. Jadi kali ni saya nak kongsikan macam mana cara nak daftar kursus perkahwinan melalui portal SPPIM. Yelah, zaman sekarang ni nak walk-in tak boleh, mesti PKP. Jadi kita daftar melalui online. Okey, kita pergi dekat portal dia, ada banyak menu tepi ni. Kita pilih pada pra perkahwinan online. Tekan yang tu. Okey, dia akan keluar tajuk dia, pendaftaran pra-perkahwinan online. Okey, cantik pula gambar cincin tu. Okey, tekan pada daftar kursus. Apa je yang perlu dalam pendaftaran ataupun apa je yang kita, maklumat yang perlu kita ada untuk pendaftaran perkahwinan online ataupun kursus nikah online. Okey. Yang pertama kita kena pilih negeri kita. Contoh korang duduk mana? Saya duduk wilayah persekutuan. Daerah mana? Daerah satu je di dalam ni. Kuala Lumpur. Jenis penganjur. Jenis penganjur ni terpulang dekat korang. Korang nak pilih kursus tu yang pengganjurnya syarikat ke, yang swasta ke, yang pejabat agama yang anjur ke, ATM, Akatan Tentera Malaysia ke yang anjur. Korang pilih, boleh pilih. Tak ada siapa yang nak marah. Tak ada siapa yang wajibkan penganjur mana yang wajib dipilih. Okey, macam saya nak pilih penganjur syarikat. Okey, seterusnya kita pilih tarikh. Tarikh ni saya main bedal saja. Katakanlah biasa kita kursus ni hari Sabtu Ahad je. Hari lain kita kerja. Saya ambil 28 hingga 28 hingga biasanya 2 hari. Kita ambil 29, 2 hari. Kita pergi dekat senarai dan pilih kursus. Okey. Di sini dia senaraikan lokasi tempat kursus. Okey, macam mana kita nak tahu tempat tu dah penuh ataupun tak? Kita boleh tengok dekat bilangan peserta tu. Yang atas sekali tu 45 per 45. Maknanya dah penuh. Kita dah tak boleh pilih kursus di situ. Okey. Kita boleh pilih yang bawah ni lah. Yang tajuk pilih kursus dia tu still lagi warna merah. Tak ada dia pangkah ataupun dia potong macam yang dekat atas tu. Contoh macam saya ambil dekat Masjid Najihin Ceras. Okey, kita pilih alamat ni sekiranya boleh walk-in ataupun boleh kursus secara bersemuka. Tapi musim sekarang ni sebab PKP,
Jadi kursus ni secara online sahaja. Okey, kita pilih yang atas tu. Pilih kursus dan kita tekan pada seterusnya. Okey. Dekat sini macam biasa masukkan nombor IC, nama mengikut IC jantina, tarikh lahir, warga negara, negeri, nombor telefon dan email. Okey, kita cuba eh. Okey, bila dah siap isi, kita tengok maklumat dah betul ke tak dan kita akan tekan seterusnya. Okey, kita cuba. Okey. Dan dia akan keluar macam ni. Tekan saja setuju dan tekan hantar. Okey, kita baca apa yang maklumat dia ni. Saya mengaku bahawa segala maklumat yang terkandung dalam permohonan ini adalah benar dan sekiranya maklumat ini palsu, saya telah melakukan kesalahan dan boleh diambil tindakan di bawah undang-undang yang telah ditetapkan. JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri tidak bertanggungjawab atas kerugian atau pemalsuan maklumat yang diberikan oleh saya dan saya tidak akan mengambil tindakan undang-undang. Okay, pastikan anda telah menyemak semua maklumat yang telah dimasukkan. Klik pada butang kembali di bawah untuk menyemak semula setiap maklumat yang telah diisi. Klik pada butang hantar untuk mendaftar pilihan kursus pendaftaran lain sebelum ini jika ada akan dibatalkan. Maknanya kalau kata kita dah pernah daftar sebelum ni, dia akan ambil kira yang latest ni. Okey, korang tekan hantar dan korang tunggu je email, maklum balas email daripada pihak kursus. Sama ada kursus tu dibuat melalui online ataupun secara bersemuka. Sekiranya dibuat secara online, dia akan hantar link dekat kamu orang lah. Dan sekiranya benda tu dibuat secara bersemuka, korang dia akan hantar satu slip pengesahan korang dah biar korang dah berjaya mendaftar. Okey, itu saja perkongsian saya pada hari ini berkenaan dengan pendaftaran pra perkahwinan online. Jadi saya tak boleh nak terus tekan hantarlah, nanti terregister pula. Okey, sekadar itu daripada saya. Saya harap video ini dapat membantu kamu orang dalam memilih ataupun mengisi pendaftaran pra-perkahwinan online ataupun kursus secara online. Okey, jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Kahi Channel. Okey, assalamualaikum.